Dituding memiliki pihak ketiga, Rizky Billar beri tanggapan dan begini nasib cinta Lesti Kejora. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Rizky Billar dan Lesti Kejora semakin menunjukkan kedekatannya di depan publik. Namun, aktor 26 tahun itu dikatakan memiliki orang ketiga. Mendengar hal itu, Rizky Billar pun langsung memberikan klarifikasi soal sosok wanita yang mengganggu hubungannya dengan Lesti Kejora. Tak hanya itu saja, Rizky juga membahas soal hubungan dengan Lesti di masa depan. Usut punya usut, Lesti Kejora ternyata belum siap untuk diajak menikah. Rizky Billar geram ketika ia disebut memiliki orang ketiga. Diketahui bahwa awal bulan Agustus lalu, Denny Darko melamar kisah asmara Rizky dan Lesti Kejora menggunakan kartu tarot. Denny menyebut bahwa ada wanita lain yang disembunyikan oleh bintang sinetron Cinta Karena Cinta itu. Tak terima, Rizky mengatakan sangat kesal terhadap ramalan yang sok tahu itu. Tapi gue yang agak kesal tuh, kadang ada ramalan-ramalan yang sok tahu, yang bilang gua ada orang ketiga lah apalah, sok tahu banget. Lo tahu sama gue enggak? Emangnya lo tahu pernah ngobrol sama gua, curhat hati sama gua? Terus lo cek HP gua baru lo bisa ngeramal, ucap kata Rizky Billar. Terlepas dari hal itu, Rizky mengatakan bahwa dia aneh ketika orang-orang menyebut dirinya panjat sosial. Padahal banyak orang yang tidak ia kenal dan kerap kali menggunakan namanya untuk sebuah konten. Itu tren, ya kita berbagi keberkahan lah. Banyak orang yang gak kenal sama gua, pakai nama gua, viewernya gede-gedean, alhamdulillah gak pernah permasalahin hal itu selagi gak ngerugiin gua, kata Rizky Billar. Rizky Billar pun juga mengakui bahwa hubungan dirinya dengan biduan cantik Lesti Kejora sudah sangat dekat. Tidak tertutup kemungkinan jika keduanya akan melenggang ke pernikahan atau ke pelaminan nantinya. Banyak yang cukup berharap dari para netizen, terutama yang sangat mendukung hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar, agar keduanya dipersandingkan dan bisa berjodoh. Harap apapun yang terjadi dalam kisah mereka itu merupakan yang terbaik di kehidupan Lesti dan Rizky Billar untuk kedepannya. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.